perusahaan asal Amerika Serikat GoPro meluncurkan produk unggulan terbarunya di tanggal 19 September kemarin. Salah satu produk yang ditunggu adalah kehadiran pesawat tanpa awak alias drone pertama buatan GoPro. Diberi nama GoPro Karma, drone ini dilengkapi 4 baling-baling, bisa dilipat dan ditempatkan di sebuah tas khusus lengkap dengan remote pengendalinya. Di paket drone Karma terdapat sebuah mounting yang didesain khusus untuk kamera aksi. Mounting ini memiliki gimbal 3 sumbu sebagai peredam goyangan saat merekam gambar dan bisa dilepas untuk digunakan terpisah sebagai stabilizer yang dipegang di tangan. Selain drone, dua kamera aksi seri terbaru Hero 5 dan Hero 5 Session juga diperkenalkan bersamaan. Drone Karma rencananya akan mulai dijual pada 23 Oktober mendatang dengan harga $1.099 jika satu set dengan kamera aksi Hero 5 atau sekitar Rp14,5 juta. Namun sayangnya belum dijelaskan kapan produk-produk terbaru dari GoPro ini akan dijual resmi di tanah air. Jadi, jika Anda meminatinya, harap sabar menunggu ya. Kalau di darat sudah ada mobil tanpa supir, di sungai segera hadir perahu tanpa pengemudi. Iya, di Amsterdam, Belanda sedang dibuat robot sebuah perahu yang disiapkan sebagai sarana transportasi dan barang. Rencananya, robot akan beroperasi di kanal-kanal sungai kota Amsterdam. Selain sebagai perahu, robot dapat berfungsi juga sebagai jembatan penyeberangan, penjaga kebersihan sungai, hingga bisa mendata tingkat kesehatan sungai bagi manusia. Rencananya, robot akan beroperasi mulai awal tahun depan. Diperkirakan dana sebesar $28 juta akan digelontorkan demi kesuksesan proyek ini. Robot sendiri diharapkan dapat diaplikasikan ke negara-negara kanal di seluruh dunia. Anda lupa daya, ternyata tidak ada yang bisa membantu. Jangan khawatir, sebuah perusahaan asal Singapura Tuer mencoba memberikan solusinya. Perkenalkan, ini dia AeraWear, jaket yang bisa memijat pertama di dunia. Dengan 6 buah bantalan untuk memijat yang tersembunyi dalam jaket, AeraWear akan berfungsi melalui aplikasi yang disematkan di telepon seluler. Anda pun bisa memilih 4 jenis pijatan yang inginkan sesuai selera. Menggunakan baterai lithium sebagai sumber tenaganya, AeraWear dapat bertahan selama 3 jam pemakaian. Sayangnya, jika Anda ingin memesannya, jaket pijat ini masih baru bisa dinikmati di awal tahun 2017 nanti. Tapi Anda masih bisa melakukan pemesanan awal saat ini loh, dengan harga $249 atau sekitar 3.300.000 rupiah. Jaket pijat ini bisa menjadi milik Anda.